aku berbincang pada tembok. Debu dan angan-angan menunggu kabar yang mungkin takkan pernah tiba. Angan yang menampung risau dan segenap harap. Meski tembok, tetaplah tembok. Di sini kami bisa saling bicara. Ketika waktu menjadi dinding, almanak pun usang memerangkap ego. Pertarungan hidup mati kaum papa menjadi retorika perjuangan kini mulai terbaca meski masih samar. Dulu aku mengira bisa menabur benih padi dan menuainya sudah berbentuk beras. Di dalam kepalaku. Dulu aku mengira bisa memahami getir para petani ketika panen diterkam tengkulak. Dan justru di sini aku takluk pada sepi. Dan kau tahu kesunyian itu lebih. Dan dia mampu mengubur. Dan ketika desau angin pun tak bisa lagi kudengar. Bahkan sekedar menyapa. Akhirnya aku berbincang pada tembok. Debu dan angan-angan menunggu kabar yang mungkin takkan pernah tiba.